Oke, teman-teman, jumpa lagi di RM Toys. Nah, channel yang membahas atau mereview tentang mainan-mainan murah ya. Meskipun murah tapi tetap bisa digunakan sebagai media pengenalan atau pembelajaran baik untuk mainan kendaraan ataupun mainan hewan. Nah, kemarin kalau kita sudah bahas beberapa jenis kendaraan ya, kali ini kita akan mereview lagi, yaitu ini adalah mobil derek ya, mobil derek atau mobil yang ada krennya yang berfungsi untuk menderek ataupun mengangkat suatu barang ya, untuk dipindahkan ke suatu tempat. Jadi mobil derek ini karena ini menggunakan roda on road ya, jadi memang digunakan pengangkatan yang lebih sifatnya movable ya. Dia bisa misalkan untuk pesanan pengangkatan baik untuk luar kota dan sebagainya, ini sangat cocok sekali karena sistemnya adalah menggunakan kayak mobil-mobil truk yang lainnya gitu ya, cuman memang dia dilengkapi dengan sistem dereknya atau sistem hoist crane-nya di sini. Nah, ini bagian sisi depannya seperti ini ya teman-teman, kemudian sisi sampingnya itu seperti ini ya, bagian atasnya itu seperti ini. Nah, dan ini adalah hooks-nya, ada hooks-nya di sini ya teman-teman ya. Ini adalah dereknya nih, kalau kita, jadi dia bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman tuh. Jadi seperti ini. Ini dia bisa diperputar 360 derajat ya. Jadi memang sesuai kebutuhan ya. Nah, jadi begini teman-teman tuh. Bagian rodanya dia menguyup sisi belakangnya karena memang dia berat ya, dia double roda di sisi belakang. Nah, ini. Oke, teman-teman, cukup sekian review mobil derek kita pada video kita kali ini. Ups, dia juga bisa dilepas ya, teman-teman. Dan dia bisa dipasangkan ulang. Cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika suka. Dislike bagi yang gak suka. Dan kita akan mereview mainan murah yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. See you. Terima kasih banyak. Bye-bye.